Kenalkan, nama saya Yuda. Saya menjelaskan dari urutan lapisan matahari. Yang pertama ada inti matahari. Inti matahari lapisan paling dalam matahari dengan suhu 15 juta derajat Celcius dan menjadi pusat reaksi matahari yang menghasilkan energi sangat besar. Dua, ada fotosfer. Bagian permukaan matahari yang memiliki suhu 6000-an dan ketebalan sekitar 300 km. Dan ketiga ada kromosfer, bagian atmosfer matahari lapisan gas bagian luar yang menyelimuti matahari dengan suhu 6000 sampai 20000 derajat Celcius dan ketebalan 2000 km. Dan yang terakhir ada korona. Korona lapisan paling luar matahari yang memiliki suhu lebih tinggi dari suhu lapisan sebelumnya, yaitu 1 juta derajat Celcius dengan ketebalan sekitar 7000 km. Terima kasih.